sudah melaporkan Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik ya 27 ayat 3. Pertama, kita mendesak Polda Riau untuk kemudian menolak atau membatalkan laporan yang disampaikan oleh terduga pelaku. Karena dalam surat keputusan bersama, tiga menteri, Kemenko, Kejaksaan, dan juga Polisian itu menjelaskan bahwa ketika ada kasus lain ya, sebelum pencemaran nama baik ini, maka kasus itu dulu yang harus diselesaikan. Hari ini sudah menjalani beberapa tahap proses dan kondisinya korban saat ini masih dalam keadaan ketakutan gitu ya, trauma, dan juga masih belum bisa untuk stabil emosinya. Kita dalam beberapa hari ini akan melaporkan ke LPSK untuk kemudian minta perlindungan terhadap korban.